seorang joki road race udah berprestasi, saya tantang untuk bawa ini. Nah, ini maksudnya apa ini, guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Salman di channel JPNS 1.2. Kita sudah datang di sirkuit ABC Kekambo. Kita lihat yang diterima sama joki long test kita tadi malam ya. Kebetulan ini sudah datang nih pembalap dadakan kita. Go! Halo. Coba jadi joki. Kalau memang cocok, boleh jangan komentarnya di bawahnya. Kita aja dia berakti di sirkuit kita main ya. Stay tune terus. Atraksi si pembalap progres Abdullah Jaya dari tim CP Sinar Abadi Sintik. Nih, orang. Gimana bro? Iya yeah, bro, ampun. Ampun, gimana? Apa bedanya motor progres dengan motor biasa? Beda, kalau motor progres kan masuk giginya dari bawah atas. Ya, waktu mau ngopo pada lurus-lurus. Oh, jadi. Jadi karena ini kan kalau sepatu kasar kan enggak tentu ini kan. Jadi susah gitu. Jadi mau caranya cuma mundur di belakang gitu, baru bisa ngopo. Jadi udah berapa lap tadi udah terbiasa belum apa gimana apa masih penasaran? Masih. Tapi motor gesek balap gesek. Bisik-bisik gitu ya. Jadi rasa main kalau di motor road race rasa main 20 lap nih. tapi kebanyakan bro kalau di dolor sana kalau untuk fisik ya memang benar. Bagus juga itu. Bagus juga kalau untuk fisik. Nanti dicoba main ini buat fisik. Kalau nanti cocok ini gas aja bro ya. Gas ini. Besok mudah-mudahan kalau joki masih tadi ini sudah terbiasa. Mungkin untuk kedepannya kita baik bahas nih. Pinggang nggak bro? Pinggang sakit, sini sakit jadi. Sakit. Itu tadi helm itu kenapa tuh? Gini. Helmnya kebesaran. Kebesaran ya. Jadi waktu kalau kalau loncat itu namanya apa? Superbal. Kalau di superbal dari gini kan, helmnya langsung gini. Gini guys. Jadi jalannya enggak tampak gitu kan. Jadi tadi saya lihat pas di tikungan ini kan itu ya, bro. Iya, tadi di sini tikungan gini ya. Cuma enggak apa-apa, bro. Ya. Kalau misalnya itu berhasil itu di berem pakai lutut.
Tapi kalau perlu bisa pasti lebih banyak yang nonton. Tadi sempat crash ya. Oh, tapi enggak pakai kamera. Ini bro, tadi dia. Cuma enggak separah crash banget. Kalau crash banget paling-paling dua pilihan, antara jadi jalan lagi atau enggak. Kalau roll atau gesrek masih kemungkinan itu masih bisa jalan, tergantung motornya. Kalau enggak patah bar-barnya, kalau enggak patah itu masih bisa. Jadi enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sehat. Tapi ini tantangan aku lakuin, berat. pengalaman tapi seru. Ini bagi teman-teman yang mau mencoba motor gesrek, wajib. Ini motor seru. Walaupun balapnya sendirian, tapi jadi pas di kita ribut tadi kan seperti motor ini. Justru pas latihan tadi pakai motor ini seru banget. Soalnya bebek ini kenalannya minyaknya entek bro, habis bro, entek minyak jauh bro. Nah jadi terima kasih juga si pemalam progres kita ini dari Setis Merah tadi. Udah terima tantangan kita, mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi dan cukup terus channel kita di JPRS Team 101 dan channel Aktiris 20. Pantangin terus, banyak terus video yang seru, banyak video seru, berbagi pengalaman, baik di road race, pada kita gesrek, kita pada kita di sini lebih happy aja. Jadi sekarang udah mati aja nih bro. Udah, kita tunggu dulu, kita lihat nanti atau. Oh ya bro, ini kan semalam kan mau penasaran pengen lihat isinya. Ya. Jadi ntar malam kita review mesinnya. Ya sesuai dengan janji saya juga kemarin, nanti kita review juga dari spek part apa aja, dari bentuk standaran atau bentuk modifikasi atau drag juga MP2, nanti kita review juga. Oke, pantengin terus channel kita di JPRS Team 101 dan channel Abdiris 210. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.